Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Amin. Jangan sakit-sakit. Ini teman-teman, tadi belanja ini ya, sayur asam sama tempe. Kita olah sayur asam sama tempe. Tapi ini katesnya agak banyak nih. Tadinya pengen ditumis, buat tim aja seminggu, pengennya dipedesin gitu. Soalnya kalau anak-anak kan udah jelas mintanya sayur asam. Jadi kita masaknya sayur asam. Nih ya, sayurnya kita masukin. Kita petikin cabenya, kita bikin sambal bawang. Sudah matang, alhamdulillah. Nah, berubah dari rencana, tadinya hanya digoreng saja, ternyata tempenya pengen dikasih terigu. Kata-kata yang udah dikasih terigu. Ini teman-teman, sebenarnya ini belum ini, aduh, tapi saya udah lapar ya, udah lapar duluan. Jadi dia pengen makan dulu ini labunya. Jadi kita sambil nungguin tempe matang. Tadi Sani tempenya juga pengen buru-buru dimakan gitu. Padahal belum matang, tunggu belum matang ya. Nanti kita makan bareng ya. Dia udah lapar kali. Lahap banget dia. Suka banget sama labu emang. Alhamdulillah sudah matang tempenya. Jadi ada yang kering, ada yang setengah kering. Sekarang kita tumis katesnya ya. Alhamdulillah sudah matang. Ini alhamdulillah sudah mateng. Ini yang lapar dari tadi. Siapa yang lapar, Sani? Kakak. Kakak juga ya. Pada nungguin, alhamdulillah. Tadi sayurnya sempat lupa tuh, nggak dibawa, bukannya lupa, belum dibawa. Sayurnya mana? Kata kakak gitu. Sayurnya mana, Mang? Gitu ya udah, nih. Sayur. Kamu kasih sambal enggak? Tumis katas enggak? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma udah itu udah penuh. Nambah lagi. Oh, udah. Hari makan teman-teman ini alhamdulillah. Tapi kita mah lagi pengen ini ya. Apa namanya? Tempe mau enggak tempe? Ya. Ini tempe. Mau. Ya. Kakak mau. Ini alhamdulillah ada tempe, ada sambal, ada mantap. Sekarang kita mau ngantri sembako ya teman-teman, mau ikut nggak? Kita nanti ke sembako di situ tuh di samping rumah itu. Ini comot ya lupa. Tuh katesnya. Tangan mama pedas ya, yang ini tangannya pedas. Kakak mau tempe. Tadi dia request kalau tempenya dikasih ini apa namanya? Dikasih terigu. Tuh kan? Suka. Iya teman-teman. Dikasih buah, maaf ya. Enak banget. Dan apa? Sambal diaduk sama sambal ke sini. Alhamdulillah. Ates. Ini kenapa dikasih cabai? Karena kalau labu, anak-anak suka.
krokates. Ini udah ada sayur asem. Ini pasti kurang laku. Jadi kita yang orang tua makanya ini sama ini krokates sama sambal. Kalau anak-anak sayur, kalau tempe luas, tempenya dibagi dua sama buat besok. Nah besok kita nggak belanja lagi, keadaan keuangan soalnya. Jangan sembilan sini pedes. Nah tapi nanti ya bisa diminta ini. Udah kena pedes. Ya. Ini cukup kok buat makan 3 kali. Pagi, siang, sama malam. Jarang masak lagi kita. Enak kan? Pada ada sendoknya. Makannya tapi gini. Pakai sendok, Kak. Sebenarnya harus pakai sendok. Mantap banget. Daunnya. Ya. Ramai banget ya kalau sama anak. Cuma kalau tempe lagi nih, jangan kapok ya teman-teman. Duduk-duduk, ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Sampai dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.